Oke, jadi ini dalamnya. Di dalamnya seperti ini. Ini adalah tujuan ke Banjarmasin. Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda. Pulau Indah Jaya, Sitayo. Nih, seperti ini guys dalamnya. Nah, nanti kita ikut untuk menuju ke Banjarmasin ya. Oke, tunggu ya. Kemana, kemana, kemana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BH Channel. Kali ini saya melakukan trip perjalanan Samarinda Balikpapan dengan bus Pulau Indah Jaya Patas AC atau VIP ya guys ya, yaitu tarifnya 100.000 karena saya langsung, jadi naik yang dari jurusan Samarinda Balikpapan dan Banjarmasin. Nah, jadi kalau yang langsung yang VIP itu dia langsung turun di terminal sebentar, mereka langsung menuju ke poolnya. Nah, setelah dari poolnya baru mereka lanjut ke Banjarmasin. Jadi ini bukan yang reguler Samarinda Balikpapan ya guys. Ini yang tujuan ke Banjarmasin. Oke, silakan menikmati perjalanan tur Balikpapan bersama saya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen. Jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe. Oke. Selamat menikmati perjalanannya. Oke guys. Terima kasih atas keikhlasan.
Oh. Oke guys, kita sudah memasuki kota Balikpapan dan ini kita keluar dari tol Balsam melalui pintu tol Karangjoang yang nantinya kita akan lewat di kembali keluar melalui jalur biasa ya, jalur Jalan Soekarno-Hatta guys. Keluar di kilometer 15, kita keluarnya di kilometer 15 dan nantinya akan masuk ke terminal dulu dan saya akan turun di terminal dan busnya akan langsung menuju ke poolnya dan langsung menuju ke Banjarmasin. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan perjalanan saya dari Samarinda hingga sampai Balikpapan melalui tol Sambal Balsam. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video tur Balikpapan selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi guys, see you next time, bye bye. Dan kita nanti bisa melihat seperti apa situasi malam di terminal Batu Ampar Balikpapan. Suasana malam di terminal Batu Ampar Balikpapan. Suasana malam hari di terminal Batu Ampar.